ke dalam kawasan penalti. Antara Nabanzini kesempatan melihat terlebih jauh percubaan Takumi dan kemudiannya dihadang dari sebelah kanan pula percubaan dan bola muntah yang hadir. Rodrigo da Silva Dias, satu dadaan yang cukup sempurna dan kemudian dia mencari ruang dan memadamkan kelebihan Negeri Sembilan. Seawal minit pertama melihat lambungan yang dilakukan itu daripada Nik Akif. Perfect mencari kedudukan Rodrigo. Dari kedudukan yang cantik memecahkan perangkap offside sini. Bagaimana ini kedudukan dihantar ke tengah Dinan? Dinan Wenzel Hals dalam sekelip mata kelebihannya. Jaringan Halim Azman itu dipadamkan sama sekali. Pemain dari Ipswich Queensland berdapat sehingga Brisbane Roar, Western United, Central Coast gegar. Dorongan yang hampir saja baru mencari kedudukan hadir. Lintasan yang tidak percaya dan agak lalai daripada pemain-pemain Pulau Pinang dalam kawasan sendiri. Percepat dan jauh yang bayang kesilapan daripada si Izan. Yang menipat adalah impan baru Sebastian Avanzini. Dan inilah yang mahu dielakkan sebenarnya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan Blok Pinang yang terlalu bersahaja dalam penghujung babak pertama dengan itu membenarkan rembatan jarak jauh seumpama itu. And then Sebastian Owen pintas Syamil Putih.